Oke, selamat datang kembali. Saya akan memperkenalkan beberapa produk-produk terbaru dari Kavtek ya, MIDI controller. Di sini saya ada 4 jenis ya. Oke, langsung aja untuk yang pertama, ini khusus untuk VST plugin di software PC atau komputer ya. Kemudian yang kedua, ada MIDI controller untuk efek digital ya, seperti Nux, MG300, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah MIDI controller multi ya, multifungsi. Jadi bisa untuk plugin dan juga bisa untuk controller efek digital. Dan yang terakhir, yang keempat, ini juga multifungsi ya. Bisa untuk plugin VST dan juga bisa untuk controller efek digital dengan tombol yang lebih banyak. Oke, langsung aja kita coba satu-satu untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasikannya. Yang pertama saya coba MIDI controller yang khusus VST plugin ya. Langsung aja kita colokan dari PC atau laptopnya ke sini ya. Kemudian kita colokan juga expression pedalnya jika punya ya. Sini. Jadi di MIDI controller ini ada 3 mode. Yang pertama ada mode stompbox, kemudian ada mode preset, dan yang ketiga ada mode helix native ya, untuk snapshot helix native. Cara memilih modenya, untuk yang stompbox tinggal kita tahan yang ini, dia akan menjadi mode stompbox ya, bisa nyala bersamaan. Kemudian untuk mode presetnya kita tahan yang kedua, ini akan menjadi mode preset. Pemilihan mode preset sampai 6 preset. Kemudian yang terakhir, mode yang ketiga, Helix Native ya, di plugin Helix Native, yaitu snapshot. Tinggal kita tahan yang ini ya, sampai nyala. Ini bisa untuk snapshot, sampai 6 snapshot di Helix Native ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Di sini saya akan coba di salah satu software efek gitar, yaitu Neural DSP ya, yang Gojira. Untuk settingan mappingnya di sini ya, mungkin di video saya sebelumnya ada ya, pernah dijelaskan cara mapping untuk MIDI controller di Neural DSP. Langsung aja kita coba ya. Kita coba di mode stompboxnya ya. Terus saya lihat, kita tekan ini, dia mengaktifkan dan menonaktifkan yang overdrive. Ini phaser ya. Bisa juga untuk mengaktifkan wah pedal ya, atau pitch pedal. Kemudian untuk mode preset, kita tinggal tekan, tahan. Ini preset, bisa sampai 6 preset ya. Clean.
presetnya dia pindah-pindah sesuai dengan settingan yang kita bikin ya. Oke, yang selanjutnya adalah MIDI controller untuk kontrol efek digital ya, seperti Zoom, Nux, MG300, MG30. Oke, untuk pengoperasiannya, untuk pindah mode ke MG300, tinggal kita tekan yang ini ya, kita tahan ya, sampai kedip, kemudian tinggal kita operasikan. Dia akan pindah-pindah ya. Bank selanjutnya. Jadi untuk pindah mode dari controller Zoom ke mode controller Nux ya, tinggal kita tekan. Untuk yang Nux itu tekan ini. Untuk pindah ke mode Zoom, tinggal kita tekan ini. Jadi tidak perlu switch lagi. Oke, untuk MIDI controller selanjutnya, di sini saya perkenalkan ada MIDI controller yang multifungsi ya. Jadi dengan MIDI controller ini bisa untuk plugin VST di PC atau laptop, juga bisa untuk controller preset di efek digital ya, terutama Nux MG300, MG30, dan Zoom MS50G yang pernah saya coba. Untuk pengoperasiannya mungkin saya sudah pernah buatkan videonya ya, mungkin bisa dilihat aja di video saya sebelumnya. Oke, untuk MIDI control selanjutnya yang terakhir di sini ada MIDI controller yang switchnya ada 10 tombol ya. MIDI controller ini juga multifungsi ya, bisa untuk VST plugin di software efek gitar, juga bisa untuk controller efek-efek digital ya, seperti Nux atau Zoom. Mari kita coba sedikit ya cara penggunaannya. Oke, sekarang kita coba yang pertama untuk ke VST atau software plugin di PC atau laptop ya. Kita colokkan USB dari laptop atau PC-nya. Kemudian kita pasang expression pedalnya jika ada ya. Di sini juga ada beberapa mode ya. Ada mode untuk plugin, mode untuk controller efek digital. Untuk pemilihan modenya di sini dengan cara menekan dua tombol up and down di sini ya. Dia akan pindah ke mode selanjutnya. Di sini untuk mode yang pertama untuk VST plugin COM. Di sini maksudnya untuk baris bawah untuk stompbox ya. Baris atas untuk preset. Untuk mode yang kedua ini semuanya sebagai preset. Untuk mode selanjutnya, semuanya yang 8 ini sebagai stompbox ya. Mode selanjutnya adalah helix native ya. Jadi digunakan untuk snapshot helix native sampai 8 snapshot ya. Kemudian mode selanjutnya ada Nux MG300. Jadi untuk perpindahan preset Nux MG300. Mode selanjutnya untuk efek digital Zoom atau MG30 juga bisa. Kemudian yang terakhir ini Storm mode untuk MG30 ya. Bisa dicoba untuk mode stompbox-nya di MG30
karena saya sendiri belum coba, tapi ini udah saya setting untuk bisa dipakai di Storm Mode MG30 ya. Oke, untuk yang pertama kita coba untuk di VST plugin ya. Di sini saya coba di VST Neural DSP ya, Gojira. Untuk baris yang bawah adalah untuk Stonebox yang mode pertama ya. Kita bisa lihat di sini untuk settingan yang pertama untuk menyalakan dan menonaktifkan overdrive. Yang kedua, phaser. Ini wah pedal atau pitch pedal ya. Kita bisa lihat di situ nyala mati ya. Kemudian ini pedalnya. Itu untuk yang stomboknya. Kemudian yang baris atas untuk preset ya. Kita bisa cek lihat di sini. Ini preset yang pertama saya setting. Ini preset yang kedua. Bisa lihat di situ kita pindah-pindah preset, preset di sini ikut berubah ya. Untuk mappingnya mungkin pernah saya buatkan videonya ya, bagaimana cara untuk mappingnya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya penggunaan di Nux MG300 ya. Kita colokan power supply-nya. Kita colokan juga kabel datanya. Kemudian kita colokan juga supply untuk kontrolernya, MIDI kontrolernya. Untuk mode Nux MG300 kita tinggal pindahkan ya, tinggal tekan up and down ini secara bersamaan sampai ke menu Nux MG300. Jadi di sini kita bisa memindah-pindahkan preset di Nux MG300 ini dengan menggunakan MIDI controller ini ya. Oke, mari kita coba. Ini preset yang pertama. Selanjutnya. Oke,
Jadi dengan MIDI control ini perpindahan jadi lebih simpel ya, karena dengan adanya banyaknya tombol ya yang tersedia. Misalkan dari 1A ingin pindah ke 2D, tinggal pencet yang ini langsung pindah ke tujuan. Bandingkan jika kita menggunakan switch bawaan dari Nux-nya ya. Kita ingin pindah ke 2D, itu kita tekan sebanyak 8 kali ya. Dengan MIDI control ini jadi lebih simple. Dari preset 1 ke 8. Jadi lebih simple ya. Oke, mungkin itu untuk di Nux MG300. Selanjutnya kita coba di Zoom ya. Oke, ini penggunaan di Zoom MS50G ya. Sama seperti di Nux, fungsinya untuk perpindahan preset. Jadi dengan MIDI control ini, dari yang cuma satu tombol untuk pindah presetnya, sekarang menjadi 8 ya. Jadi lebih fleksibel penggunaannya. Untuk ke mode Zoom, kita tinggal tekan ini ya. Kita pilih sampai yang Zoom. Ya, mungkin itu tadi berbagai macam MIDI controller beserta fungsi-fungsinya ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.